kita harus bisa menguatkan pangan kita. Tidak boleh ada gizi buruk, ya semuanya harus kita kuatkan. Karena itulah pentingnya juga kesejahteraan dari seluruh masyarakat Republik Indonesia. Dan itulah juga pentingnya ada Kementerian Sosial, ada kementerian-kementerian yang lain, ada BUMN yang lain untuk bisa mengatasi ketimpangan-ketimpangan di setiap daerah di Republik Indonesia ini. Dan kita ketahui negara kita ini kan cukup luas sehingga pengawasannya harus betul-betul betul-betul hebat, betul-betul bagus sehingga kita harus yakini tidak ada rakyat Indonesia yang mengalami kekurangan apalagi mengalami gizi yang buruk. Oke.